Makanlah dengan santai. Kunyahlah makanan sampai halus agar makanan mendapat cukup enzim di dalam mulut. Hal ini akan membuat penyerapan gizi pada makanan menjadi lebih optimal. Setelah makan, minum air secukupnya. Jangan minum berlebihan agar tidak melarutkan zat gizi yang penting bagi tubuh. Jangan lewatkan sarapan. Bagi orang yang menginginkan langsing, sarapan tetap dianjurkan. Dengan sarapan, kebutuhan kita akan energi untuk membakar lemak dapat terpenuhi. Selain itu, sarapan juga berguna untuk efektivitas kerja. Sarapanlah, meskipun hanya sedikit. Jangan menahan lapar terlalu lama. Kelaparan dapat menghambat proses metabolisme di dalam tubuh, sehingga saat kita memulai makan banyak lagi, pembakaran kalori menjadi kurang optimal. Dampaknya, berat badan tubuh kita akan cenderung bertambah. Kurangi porsi makan kita menjadi lebih kecil. Jika kita biasa makan satu piring, maka kita ubah menjadi setengah piring. Lebih baik makan porsi kecil sebanyak 5 kali, daripada makan porsi banyak tapi 3 kali.